Saudara, pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendongkrak cakupan vaksinasi COVID-19. Meski demikian, hingga kini capaian vaksinasi di daerah tersebut belum mencapai 15%. Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan vaksinasi COVID-19. Selain bekerja sama dengan TNI Polri, Pemkab Ketapang juga bekerja sama dengan pihak swasta melalui program vaksinasi gotong royong. Meski demikian, cakupan vaksinasi belum mencapai 15%. Per hari ini 9,78 begitulah ya. 9,78, hampir 10%. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa mencapai ke 10% ke atas lah. Tapi kan di beberapa wilayah, puskesmas-puskesmas di 20 kecamatan itu berjalan untuk pelaksanaan vaksin. Nah, jadi mudah-mudahan nanti datanya, karena sistem data ini ketika sudah ada divaksin, berapa jumlah yang divaksin itu langsung online kita isi, langsung terdaftar di sana. Jika vaksin tersedia, Parhan memastikan dalam waktu dekat capaian vaksin dapat mencapai angka 15%. Dari Kabupaten Ketapang, Agustian di Ruwai TV mewartakan.